Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, anda ingin bertanya ketika antum azan ashadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak au jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak au jaddi? Hah? Nah, iya. Ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU, tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi? Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasehati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasehatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Polemik pengakuan keturunan Nabi Muhammad SAW masih menjadi perbincangan yang tidak kunjung selesai sampai hari ini guys. Dan mereka yang mengaku-ngaku adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW yang kemudian menyebut dirinya sebagai Habib ini guys, menuai banyak kritik dari masyarakat. Bahkan ada juga dari kalangan Habib sendiri yang juga ikut mengkritik terhadap oknum-oknum Habib, tetapi sama sekali tidak mencerminkan sikap dan teladan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab. Anak cucu Nabi, enggak. Orang yang bilang dia cucu Nabi. Lama dia bilang, anak orang rendah, anak orang hina, anak enggak punya apa-apa. Ada dia bilang. Tapi orang bilang, ada cucunya Nabi, ada alim, ada taqi, ada salih, ada wali. Ada bin Bani Zahra. Beda sama orang sekarang, anak cucu Nabi. Tapi kalau dipikir-pikir ya, memang lucu guys. Mengaku zuriyah Nabi Muhammad SAW, tapi kalau ceramah membuat orang ngeri dan ketakutan. Kemudian, mengaku cucu Nabi Muhammad, tapi sering berkata kasar dan sering membodoh-bodohkan orang lain. Dan mengaku bahwa dirinya adalah Habib, tapi merasa paling benar dan paling suci. Pertanyaannya, apakah ia orang yang seperti ini pantas menjadi cucu Nabi Muhammad SAW? Pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Ulama
dekat dengan pejabat, tidak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi untuk menasehati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk sehatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Untuk Habib Bahar bin Smith yang menyebut dirinya sebagai Habib, saya pikir tidak ada salahnya kalau mulai sekarang Anda mulai introspeksi diri. Apakah sifat, kemudian perilaku, dan cara Anda berdakwah itu sudah mencerminkan teladan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Karena jujur saja, selama ini yang saya tahu, kalau Habib Bahar ini berceramah, seringkali terkesan menghina, kemudian menebar benih-benih perpecahan. Makanya tidak heran jika banyak orang mengkritik. Oleh sebab itu, sekali lagi, tidak ada salahnya mulai sekarang introspeksi diri dan mulailah memperbaiki diri, sehingga nantinya tidak ada lagi orang atau umat yang mempertanyakan apakah Anda itu benar adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW atau bukan. Karena kalau gaya Anda tetap seperti itu, wahai yang mulia Habibana Bahar bin Smith, maka saya pikir apa yang dikatakan oleh Habib Jindan itu benar adanya. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyur. Ini orang kaya ente, besok hari kiamat jerit-jerit, ya faqih mugaddam, kami cucumu, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Oke guys, di sini saya tidak bermaksud untuk memprovokasi kalian supaya membenci kepada Habaib. Sama sekali saya tidak bermaksud seperti itu. Bahkan saya mengajak kepada kalian semua, mari kita hormati dan cintai para zuriyah Nabi Muhammad SAW atau yang kita kenal dengan sebutan Habib. Tapi di sisi lain, saya juga perlu mengingatkan bahwa dalam hal mencintai Habaib, kita juga harus menggunakan akal sehat kita. Artinya, jangan pernah mencintai secara membabi buta. Jika ada seorang Habib, namun dia tidak sama sekali mencerminkan teladan Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk menolak dan tidak mengikuti apa-apa yang dia katakan. Sekian, terima kasih.